Kalau bangun masjid, besar masjidnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sumbernya halal Allah, orang ini betuah betul di dunia juga di akhirat. Untuk membangun masjid perlu untuk menghadirkan niat lillahi ta'ala. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging sembelihan kamu, darah yang mengalir daripada daging sembelihan kamu tak akan diterima oleh Allah kecuali yang sampai ketakwaan kamu. Niat ketika menyembelih itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bin niyyat. Sesungguhnya setiap amal itu diperlukan akan niatnya. Walaupun dalam ibadah perlu ada niat yang baik, jangan ibadah itu dihadirkan niat yang tak baik, tak ada makna pada ibadah itu. Innamal a'malu binniyat. Oleh hada dalam hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibangun dengan dasar takwa. Wallahi seindah apapun bangunan yang dibangun bila tidak ada niat yang baik dan ikhlas, tak ada makna pada bangunan itu, pada kos yang dikeluarkan bila tidak ada niat lillahi ta'ala. Tidak ada barakah pada tempat bila sumber membangun tempat itu daripada sumber yang haram. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin. Masjid yang dibangun dengan dasar takwa, disitulah hendaklah kamu salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah masjid yang dibangun dengan dasar takwa? Ya subhanallah, Allah dalam hal ini tidak menyebutkan masjid apa, tetapi menyebutkan nawaitu orang yang bangun masjid. Karena bila dikhaskan kepada masjid tertentu, mungkin hanya masjid itu saja. Tetapi ini Allah ingin menekankan pentingnya niat saat bangun masjid dan menjadi ibrah kepada yang lainnya daripada amal ibadah yang kita lakukan yang diperlukan padanya niat. Itu masjid dirar juga masjid, ya, tapi niatnya tak betul. Ini masjid, niatnya betul, di situ kamu sholat. Jadi bangunan masjid, ada yang dilarang oleh Allah Nabi untuk sholat di situ, ada yang disuruh oleh Allah Nabi sholat di situ. Apa bezanya? Ini masjid. Mungkin secara zahirnya syaraknya, niatnya apa diniatkan untuk masjid, untuk bangunannya pun juga dinamakan masjid. Tapi di dalamnya, orang menilai nampaknya masjid, tapi Allah menilai nawaitu orang yang membangun masjid. Oleh hada kata baginda Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah. Siapa orang yang bangun masjid kerana Allah, walau kami fhasin gotah, walaupun sebesar daripada, yakni ada burung namanya burung gotah, kecil burung itu. Yakni walaupun sumbangan untuk membangun masjid kecil pun juga, kalau itu kerana Allah, Allah akan bangunkan rumah untuknya di syurga. Tapi kena ikhlas. Kalau bangun masjid, besar masjidnya, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, sumbernya halal Allah, orang ini betuah betul di dunia juga di akhirat. Mengindahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Sumbernya pun halal, betuah betul.